Jadi boleh minta dirukyah. Boleh. Ya, memang sebaiknya kalau kita bisa merukyah diri sendiri, kita rukyah diri sendiri. Tapi boleh. Ya, selama rukyahnya itu syar'i. Tidak boleh kita minta dirukyah dengan rukyah yang jampi-jampi yang tidak kita ketahui. Kesimpulannya, ya boleh kita mencari ustaz yang bisa merukyah. Ya, boleh. Apalagi kadang kita ini tidak ahli merukyah dan tidak biasa merukyah, maka boleh. Tidak berdosa dan tidak syirik. Memang ada keutamaan bagi orang yang ya, apa, merukyah diri sendiri, tawakalnya penuh kepada Allah, dan seterusnya. Jadi seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ulama salaf mengatakan boleh kita ya meminta ya untuk dirukyah, boleh. Selama rukyahnya rukyah syar'i, syar'iyah. Apalagi kalau dia kemasukan jin, kesurupan, kena sihir dan seterusnya. Tetapi setelah dirukyah, usahakan kita ya membentengi diri sendiri dengan ya zikir-zikir, dan kita usahakan bisa merukyah diri sendiri dengan baca Al-Fatihah umumnya, selawat, doa-doa, zikir dan seterusnya. Allahu a'lam.